Hanif Hamzah untuk anda di Mad 10 Award. Ini adalah anugerah untuk mereka yang buat lagu dalam bahasa Inggeris. Kita akan tengok macam mana suasana dia orang kat sini. Let's go. Kita bersama Joe Plezo dan Sona Wan. Adakah Joe dan Sona Wan akan buat lagu bahasa Inggeris kembali je dulu? Mungkin pasal dah lama tak buat lagu bahasa Inggeris kan. Mungkin kena buat satu just untuk masuk Mad 10 next year. Di manakah muzik bahasa Inggeris dalam tanah air kita sekarang ni? Mad 10 is a great platform untuk artis yang buat lagu bahasa Inggeris kat Malaysia. People Been Pursued, diorang berjaya sampai ke carta Billboard. Kenapa Lizzie tak ada album bahasa Inggeris? Tahun ni ada plan, tak bukan album tapi untuk release lagu English. Adakah peluang untuk anda menang tu cerah? Memang rumit jugalah. I think everybody pun ada chance sama lah. D-Fam! Mereka nomination dia agak besar. Best Song of the Year. Menang ke tak rasanya? Kalau ada rezeki, kita akan menang. InsyaAllah ada rezeki untuk D-Fam tahun ni. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua peminat-peminat kami. Mad 10 Awards, meletup!